Canis atau Dracula robusta adalah sejenis burung anggota familia Saturnidae, jalak dan kerabatnya, yang hanya dapat ditemukan di Pulau Nias, Sumatera Utara, Indonesia. Habitat alaminya yaitu hidup di hutan-hutan basah, terutama di bukit-bukit dataran rendah sampai dengan dataran tinggi 1000 sampai 2000 di atas permukaan laut. Burung ini merupakan fauna endemik dari daerah Nias yang dikenal dengan nama Magiau. Wilayah persebaran alaminya burung ini adalah mulai dari Sri Lanka, India, Himalaya, ke timur hingga Filipina dan Pulau Nias, Sumatera Utara, Indonesia. Beo Nias yang memiliki ukuran tubuh dengan mencapai 40 cm merupakan jenis burung beo yang paling besar di antara jenis burung beo lainnya. Selain itu, Beo Nias mempunyai bulu yang cukup pendek di bagian kepala di mana terdapat sebuah garis melengkung berwarna kuning di bagian belakang kepalanya. Hampir seluruh badan Beo Nias diselimuti bulu yang berwarna hitam kecuali di beberapa bagian seperti bagian belakang kepala yang berwarna kuning dan juga di beberapa bagian sayapnya yang berwarna putih. Beo Nias ini merupakan hewan yang memakan buah-buahan dan serangga-serangga kecil. Dan yang menjadikan Beo Nias unik, berbeda dengan jenis burung beo lainnya, adalah adanya sepasang gelambi kuping telinga yang berwarna kuning. Tempat tinggal atau habitat Beo Nias adalah hutan dan tinggal pada pepohonan yang tinggi. Beo Nias hidup secara berpasangan, tetapi terkadang juga membentuk kelompok kecil. Burung ini memanfaatkan lubang pada batang pohon yang menjulang tinggi sebagai sarangnya, sekaligus juga sebagai tempat bertelur. Beo Nias merupakan burung yang suka dengan jenis makanan berupa buah-buahan, biji-bijian, dan juga serangga. Musim bertelur untuk Beo Nias ini antara Desember dan Mei. Kebiasaan Beo Nias ini ketika akan bertelur adalah mencari pohon-pohon tua atau pohon-pohon yang sudah lapuk, yang batangnya tegak dan tinggi. Tetapi ada juga yang mencari tempat untuk bertelur di pohon enau atau aren. Beo Nias menggunakan ranting, serat pohon dan daun-daunan untuk membuat sarangnya. Induk Beo Nias mengerami telurnya yang berjumlah 2 hingga 3 butir selama lebih kurang 3 minggu atau 21 hari. Warna telur biru muda dengan bercak-bercak warna coklat dan ungu muda. Ukuran telur rata-rata 37 hingga 26 mm. Bagaimana pendapat kalian? Saksikan video-video seru lainnya dan jangan lupa subscribe sekarang juga.